akan melakukan lemparan ke dalam, lempar sudah siapa yang itu di sana. Namun bisa dipatahkan untuk anak-anak SPK nomor 8. Lakukan sudah. Yang itu di sana ada nomor punggung 15. Akan melakukan lemparan ke dalam. Lempar ke muka siapa yang itu di sana. Ada nomor punggung 30. Lakukan sudah. Ancang-ancang 1, 2, 3, 4 pagar bisa dilakukan. Panjang sudah ke muka siapa yang dipegang. Namun di sana ada back dari bola terlalu lemah sehingga bisa ditangkap oleh penjaga gawang. Kini tendang di sana siapa yang dituju, masih nomor punggung 12. Buat angkat membawa bola nomor 12 di pemainnya. Kini serangan terus dilakukan oleh anak-anak kelas muda dari sebelah kanan. Siapa yang tunggu di sana, masih ada si unyil-unyil ini. Disapu saja kembali oleh back dari anak-anak tunas muda. Oke, nomor 12. Kutak ketik membawa bola. Sini dibuang saja keluar. Akan melakukan lemparan ke dalam. Lempar sudah siapa yang itu di sana. Namun bisa dipatahkan oleh anak-anak SPK. Kini bola kembali ke luar lapangan. Sehingga melakukan lemparan namun untuk anak-anak SPK. Nomor 8. Lakukan sudah. Yang itu di sana ada nomor punggung 15. Umpan nomor punggung 30 kembali di sana. Siapa yang dituduh? Dibuang saja oleh anak-anak dari melakukan tendangan. Ancang-ancang tendang ke muka di sana. Siapa yang dituduh? Ternyata bola masih bisa gulir di tengah lapangan. Masih nomor punggung 4. Kini 9 masih mumpan. Ada di sana nomor 19. Serangan kembali dilakukan oleh anak-anak tunas muda. Nomor punggung 10 di sana. Bergerak bola kembali disapu saja kembali oleh anak-anak tunas muda ke depan. Serangan dilakukan oleh anak-anak SPK. Kini bola ini ke gawang, langsung ditendang saja penjaga gawang ini sehingga mereka lemparan ke dalam untuk anak-anak tunas muda. Ini lalu pengen 16 si kecil mungil akan melakukan lemparan ke dalam. Lempar ke muka siapa yang itu di sana. Ada nomor punggung 30. Kini ancang-ancang bola anak-anak SPK. Lempar ke muka sana. Ada nomor punggung 10 masih membawa bola. Bukan banyak nomor punggung 9. Lalu mereka lempar ke dalam untuk anak-anak SPK. Nomor 8 ancang-ancang yang itu nomor punggung 30.
bola dibuang saja oleh Pep. Melakukan tendangan di sana langsung ke muka, namun kembali dihadang oleh anak-anak dari Tunas Muda ini. Sini mereka kembali tendangan sudut yang kedua kali. Ini nomor 30 lakukan sudah, siapa yang dituju di sana? Ada lompong ke plus. Aku mau apa tuh? Kini anak-anak terus akan melakukan tendangan ke muka langsung dan cepat. Oh, apa yang terjadi? Bola terlalu jauh dari Mister Gawang sehingga melakukan tendangan gawang untuk anak-anak SPK. Nomor 30 masih membawa bola. Buang saja kembali oleh anak-anak baik dari Tunas Muda. Kini serangan dilakukan anak-anak SPK. 1-2 yang ngadang di sana. Namun bola kembali dibuang saja oleh anak-anak dari Tunas Muda. Bola bergulir di tengah lapangan. Apa yang terjadi? Oh, ada suatu pelang. Apa li? Kamu jangan nanya-nanya li. Kini jadi akan lakukan ancang-ancang tendang langsung ke muka, siapa yang dituju di sana? Oh, nah. Lakukan sudah, siapa yang dituju di sana? Ada nomor punggung 8. Namun tendangan begitu melenceng. Kini nomor punggung 9 akan mengambil lebaran ancang-ancang, siapa yang dituju di sana? Nomor punggung 8 masih utak-atik mobil dibayang-bayangi anak-anak SPK. Ini bola bergerak ke tengah lapangan. 1-2-3 umpan. Sudah masih ada serangan dilakukan anak-anak SPK, namun dihadang oleh pihak dari anak-anak SPK ini sehingga mereka lemparan ke dalam untuk anak punggung 15. Ada yes, Unyil mungkin mengambil tendangan. Unyil mungkin kembali. Unyil dan Unyil bergelut di sana. Riwoy hantam ke depan, siapa yang dituju sama nomor 7? Waduh, eta ngepas ae oi. Si ancang-ancang 1 2 3 4 5 6 garis pagar. Yang akan menghadang tendangan langsung. Apa yang terjadi? Sedikit lagi. Bola membentur sisa gawang dan ancang-ancang melakukan sudah, siapa yang dituju di sana? Ada nomor 24. Oh, namun bola kembali dihalau oleh dari anak-anak SPK ini. Kini nomor punggung 9 masih. Nomor punggung 8 lakukan sudah, siapa itu? Kalau rusak. Nomor 8 lakukan sudah di sana. Namun apa ya tadi, bola dibuang kembali oleh anak-anak dari SPK ini. Semua bola kembali terjun ke tengah lapangan. 1-2-3 anak-anak SPK melakukan serangan. Namun bola kembali di lakukan sudah, siapa yang tujuh nomor punggung 30 di sana? Ada masih dibuang kembali oleh anak-anak dari Tunas Muda. Kini bola di tengah lapangan dibuang kembali ke muka, siapa yang tujuh di sana? Serangan dilakukan anak Tunas Muda, namun tidak ada pemain sehingga di sana dibuang saja oleh anak-anak dari SPK ini. Kini nomor punggung 7 ancang-ancang lakukan sudah, siapa yang tujuh di sana? Dibuang saja oleh ke dalam. Lempar sudah di sana yang diperjudan, namun nomor punggung 5 masih. Oh, ternyata nomor punggung 5 lemparan ke dalam untuk anak-anak Tunas Muda. Nomor punggung 9. Nomor punggung 9 lakukan sudah, siapa yang di nomor punggung 12 di sana? Masih nomor punggung 12. Apa yang terjadi nomor punggung 12 ini? Handsball sehingga melakukan tendangan bebas untuk anak-anak SPK. Kini jenderal akan lakukan tendangan ancang-ancang. Lakukan sudah di sana langsung ke mulut-mulut gawang. Oh, namun apa yang terjadi? Bola terlalu ke samping. Anak-anak bisa lakukan sudah, siapa yang di sana? Namun apa yang terjadi? Wah, awal itu. Ada bos, ada bos. Ayo, ada nih, ada terus. Ayo, ada nih, ada. Waduh.
apa yang terjadi suaramu? Wah, bergerak di depan muka gawang. Lakukan sudah, siapa yang ujung nomor punggung 2? Ayo muka, hantam ke muka. Nomor punggung 15, hantam deh. Sok layanan terus, hantam. Oh, ternyata bola kembali ke luar lapangan. Sehingga mereka lepar ke dalam untuk anak-anak berusia nomor punggung 2 masih membawa bola di sana. Namun bola terlalu mudah dikuasai oleh anak-anak dari oi, apa yang terjadi? Oi, oi, eta buru serang. Oi, awas itu kawan kalau tinggalkan hantam. Aduh, eta saya dikeli. Kembali ke depan, gimana? Bukan yang dituju.